Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya di channel Wisnu Widiana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah produk lama ya, yang masih saya pakai sampai sekarang dan ini sangat bermanfaat. Oke, sebelum kita lanjut, mohon untuk subscribe dulu ya, like dan share juga. Nah, ini merupakan speaker karaoke produknya dari Dazumba dengan seri Dazumba DW186. Saya dulu beli harga sekitar 300 ribuan pada tahun 2018-an. Nah, saya tertarik dengan produk ini karena banyak yang review juga, meskipun harganya murah, tapi suaranya lumayan lah. Untuk karaoke-karaoke masih bisa lah, meskipun dengan keterbatasan settingannya ya. Oke, kita langsung saja kita mulai. Nah, ini kalau dari paket pembeliannya itu hanya ada unitnya ya, Dazumba DW186. Kemudian satu buah mic ya, mic kabel. Cuma sayangnya mic kabelnya itu kurang tahan lama ya, paling hanya bertahan beberapa bulan. Udah jebol, sudah nggak bisa dipakai lagi, sehingga saya juga langsung beli mic khusus ya, mic tersendiri dari toko elektronik. Nah, ini fitur yang tersedia sebenarnya cukup lumayan juga. Nah, ini ada lampu-lampunya ya, lampu LED. Nah, ini tombol power sekaligus tombol volume. Bluetooth dihidupkan. Nah, ini bisa mode Bluetooth. Dan mencari perangkat. Koneksi Bluetooth berhasil. Nah, ini untuk charger ya, USB. Kemudian ini mode. Sebenarnya kalau misalkan di... Nah, ini ada radionya ya, radio FM. Nah, selain Dan mode mencari Bluetooth dan perangkat, radio, kita juga bisa mode koneksi AUX ya. Bluetooth berhasil. Jadi mode AUX ini kita gunakan sebagai speaker menggunakan kabel ya, kalau misalkan tidak ada Bluetooth. Nah, saya pakai speaker ini buat kalau sekarang itu ya Zoom, aplikasi Zoom di komputer. Karena suaranya kecil, saya biasanya suka dihubungkan ke mode AUX ini karena produknya tidak terlalu besar, jadi saya enak bawa-bawanya. Dan keunggulannya lagi, ini baterainya sangat awet dan tahan lama. Bisa kepake 1-2 hari, baru hari ketiganya dicas. Ini kalau misalkan di-on-kan terus, saya belum pernah coba karena nggak pernah habis baterainya pas waktu dicoba ya.
Tapi biasanya nanti habisnya setelah berapa hari habis baterainya. Kemudian, nah ini micro SD ya. Selama ini saya belum pernah pakai. Nah, untuk USB juga belum pernah saya coba. Tapi modenya ada ya, berarti artinya bisa digunakan. Nah, ini mic. Nah, ini kemudian mic volume. Udah, sebenarnya hanya itu saja. Ini tuh dari merek Dazumba, made in China. Speaker aktif QC pass. Oke, selanjutnya kita coba suaranya ya. Sebentar. Oke, lanjut kita tes suaranya ya. Ini kita sambungkan dulu Bluetooth-nya. Nah, ini ada DW186 ya. Kita koneksikan. Bluetooth dihidupkan. Sedang mencari perangkat. Koneksi Bluetooth berhasil. Nah, ini connect-nya kemana ya? Nanti saya cek dulu nih. Jangan-jangan masuk ke ponselnya istri saya. Oke, kita coba lagi. Tadi ternyata connect dengan laptop bekas kemarin saya pakai. Sekarang kita konekkan ya. Koneksi Bluetooth berhasil. Nah, ini udah berhasil ya. Iya. Oh, ini mamanya. Iya, mama. Nani. Bluetooth dihidupkan. Sedang mencari perangkat. Koneksi Bluetooth berhasil. Selanjutnya kita tes
suara dari mic-nya ya. Oke, ini mic-nya sudah disiapkan. Kita langsung colok saja. Kita atur volumenya. Cek, 1, 2, 3. Cek, tes, di, cek. Nah ini, meskipun tidak ada settingan, meskipun tidak ada settingan untuk efeknya ya, tapi ini sudah terdengar ada efek echo-nya. Ada ayah, ada orang, ada ininya. Ayah. Bunda mana? Bunda sama saya. Nah ini suara mic-nya ya. Oke. Oke. Cek. Nah ini kita bisa langsung karaoke ya. Tinggal dipilih aja lagunya. Oke, nah ini mantap nih suaranya ya. Suara mic-nya ini saya paling suka ya. Terus suara musiknya juga, bass-nya kerasa banget. Oke. Oke, sekian dulu. Nanti jangan lupa untuk subscribe ya, biar channelnya makin berkembang dan saya akan coba mereview barang-barang yang saya pakai ya, tidak hanya terkait speaker, nanti ada yang lainnya juga. Oke. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.